Oke kawan, selamat sore, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah awal mau pembuatan kandang markas Merpati Blusur ya. Untuk saya tempatkan di sini. Ini kayunya ini sudah saya siapkan ya. Ada 57, 35, 46. Ini kayunya 46, 57 dan 35. Sedangkan tripleknya saya pakai triplek yang 15 mili. Nih, di samping aku beli baru juga ada triplek yang lama ya. Yang bekas pipon kemarin tak bongkar itu juga 15 mili ya. Ada sisa-sisa kayu sedikit. Nanti tak manfaatkan untuk pembuatan kandang ya. Kita mau bikin kandang seperti ini kawan. Nah, seperti ini kandang saya nanti. Oke, kita ya. Nah, seperti ini. Tapi saya cuma buat 60 cm. Nah, ini kan 95 cm ini kandang ini. 95 cm panjangnya 3 meter setengah. Nah, ini dulu aku buatnya habis sekitar 12 juta lah. Buat kandang seperti ini aja. Kita beli ram, kayunya 46, tripleknya double 2 dari 15 sampai 9 mili ya. Semuanya ada gulungannya di dalam tuh. Nah, itu kita beli dulu satunya 130 atau berapa itu lupanya. Nah, itu ya. Jadi kita dulu beli 15 biji ya. Pokoknya totalnya segitulah. Itu salah-salah lebih. Sekarang kita bikin kandang lagi satu yang nanti tempatkan di sini. Nah, ini di kandangnya ini 4 meter ya, ini 4 meter kayunya ngepas ya. Ini coba tak ukur ya kandangnya sepanjang ini. Ini 4 meter. Di press ini 4 meter. Dan kemarin ukurannya 4 meter 60 ya. Ya ini. Ini sama kayunya nih pas kandangnya. Ngepress. Jadi ini nanti ngepress ini. Kandangnya ini press 4 meter. Oke, sekian dulu untuk review ini. Nah, nanti saya mulai proses pembuatan video ini dari mulai kayu sampai proses pembuatannya. Oke, sampai jadi. Seperti saya membuat markas ini sudah tayang video, saya belum tak setting ya semuanya. Oke, masih sibuk. Salam syukur selalu. Yang terang yang padang ini sudah tak potongi ya, tinggal ngetrap, nanti tinggal ngetrap. Ingin secepatnya untuk kandangnya saya selesaikan. Nah, ini potongannya ini tak potongi, jadi tak video
proses demi proses ya. Ini harga kayu sekarang sudah mahal-mahal kawan. Ini. Kalau dulu aku pakai 46 ya buat kakinya, sekarang saya pakai 57 buat kakinya. Dulu aku pakai triplek 9 mili, sekarang aku pakai triplek 15 mili ya. Ini. Ini harganya hampir 200 ya, satu triplek ini hampir 200 harga sekarang ya. Kalau dulu masih 180, sekarang sudah naik, kayu juga naik semua ya. Jadi hobi tidak sekedar hobi ya, nggak main-main ya, hobi seneng, modalnya itu ratusan juta, kalau di total ratusan juta bahkan lebih, sangat lebih sekali. Sekarang membangun tempatnya ini, kandangnya, belum beli burungnya, waduh itu. Jadi hobi nggak sekedar hobi, nggak main-main ya. Yang penting kita semangat kerja, semangat cari uang, dapat hiburan, punya hiburan. Oke. Mana ada hobi gratis, nggak ada. Burung aja beli, kalau burung minta itu nggak hobi, namanya hobinya hobi minta. Nggak usah beli, minta aja. Nah, itu ada orang kayak gitu, nggak usah beli, hobi itu minta-minta aja, nanti kalau bagus dijualin lagi. Untung nggak mau modal. Nah, untuk bila mindalit, jangan ditiru ya kawan. Oke, salam good luck, selamat sore untuk kawanku semua. Habis istirahat ya, ini pembuatan kandang merpati kudur sudah sampai ini, pembuatan kepala atas bawah ya, kepalanya atasnya ini, ini bawahnya, ini atasnya. Oke, kemarin sudah dipotong-potong gini. Merpati kudur juga mau masih menunggu ya, menunggu untuk dikasih makan. Untuk sore ini saya mau ngebor untuk besok penyetelan atas bawahnya. Ini pengeboran ya, kita pakai bor itu ya. Kita kasih makan merpati dulu ya. Kita sambil kasih makan merpati busur ya. Sambil kasih makan merpati klusur ya. Bibitnya ini. Atasnya ini. Kita kasih lagi kawan. Aku sekali itu yang loro itu anak truk master ini, wes wanter itu pernah tak latih itu wanter.
momen-momen dari mulai awal ya, dari pembongkaran, tukupon busur, sampai kita bikin kandang ini, kandang-kandang ini kita abadikan ya, momen demi momen. Oke, biar kenang-kenangannya nggak hilang kawan ya. Nah, kasih lagi deh. Oh, kita kasih makan biar kenyang, biar biik-biik itu besar. Nanti kalau sudah selesai ini kita hiburan terus tren. Yuk, turunnya burung saya itu di atas asbes ini. Pokoknya itu tak mau-maunya dia turun. Kalau sudah anu jinak semua ini burung saya ini. Jadi kalau sudah tak rawat benar, tak mandiin, jinak semua ini. Matanya yang sakit. Matanya sakit itu, waduh. Matanya sakit ini. Oke kawan, sampai di sini dulu videonya ya. Nanti kita sambung lagi. Jangan lupa like dan subscribe ya Om. Dadah. Oke kawan, kandangku sudah sampai sini pembuatannya. Ini sekarang mau motongi kayu ya. Mau motongi kayu buat ini, ngurusin kandang ini. Oke, lanjut terus. Oke guys, udah sampai sini ya, tahap demi tahap. Wow, ini kandang saya nih. Ini nanti seperti ini, bawah ini kurang dua tangan ya. Udah sampai sini. Oke, lebih banyak guys. Oke, kita pakai kayu 57, 46 dan 35 ya. Ini yang 57, 46 nya yang ini, tangannya ini 46, 35 nya yang dalam. Nah, biar agak kokoh dan awet guys, awet bisa puluhan tahun dan kita tidak buat-buat ya. Ini yang kandang yang besar itu, besaran sana dengan ini guys. Oke lanjut ya. Udah kelihatan kandang. Ush. 40 kamar. NR.
Oke, selamat pagi untuk kawanku semua. Saya ucapkan salam syukur selalu. Pembuatan kandang saya sudah sampai sini ya. Ini bikin video per video tak upload ya nanti ya. Dan nanti yang terakhir adalah video komplitnya. Nah, ini kita bikin sendiri ya. Kita harus bisa mandiri berkarya, walaupun tidak sebagus milik mereka ya, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa punya kandang ya. Jadi membuat kandang kita harus punya alat seperti ini, pemotong kayu, srekel, dan ini juga pemotong triplek. Namanya apa ini? Benwet. Nah, ini namanya ini. Ini sudah SNI ya. Ini cukup kuat kawan. 400 watt. 3000 SPM kecepatan. Nah. Tebalan 65 mm. Nah, ini. Ini alatnya. Dan saya juga punya alat bor juga dengan alat-alat yang lain. Semuanya kita harus kalau bisa ya memiliki ya, sehingga kita kalau butuh pembuatan apa seperti ini kandang, kita tinggal pakai aja. Seperti ini bor. Ini bor kita punya, ini bor saya ya. Saya juga punya dua bor. Ini sangat berguna sekali bor ini ya. Yang satu untuk bor agak kecil, dan kita pakai baterai ya. Jadi untuk pengeboran kecil-kecil yang sulit itu gampang nanti. Jadi sampai di sini ya pembuatan kandang saya, masih sampai di sini. Nah, kita bikin sendiri, walaupun tak sebagus milik mereka, yang penting kita semangat hobi. Jadi alat itu sangat penting sekali kawan. Kalau kita memiliki alat, insya Allah urusan kita akan lancar. Jadi kalau punya uang sedikit demi sedikit, kita untuk beli alat juga untuk kita tabung ya, untuk keperluan misalnya seperti saya beli jagung. Nah, jagung seperti ini ya, ini 4 black, 2 sak loh, ini campur beras merah. Nah, ini oke. Jangan sampai burung-burung kita kurang makan, jadi burung kita kemana-mana. Jadi saya itu hobi udah puluhan tahun, tapi burungku tetap di rumah-rumah saja. Oh, makanya full, tak kemana-mana dia. Dan nanti mana yang kita tes, yang kita latih, yang kita beri hiburan. Dan nanti kalau sudah ada yang nyari, kita jual. Itu orangnya suruh sini, kita tes, kalau dia suka beli. Yang penting kita semangat kawan, dan pembeli itu gampang kok kalau kita tunjukin gitu. Jadi kita punya burung-burung yang cukup istimewa bagi saya ya, dan saya sudah menghasilkan banyak uang dari burung-burung saya ini. Juga rumah ini hasil burung saya. Juga ini pembangunan-pembangunan ini juga hasil burung saya. Semuanya ini dari hasil penjualan burung ya. Baik.
saya menyokolkan anak saya, mondokkan anak saya, nguliakan anak saya, itu semuanya dari burung-burung kita yang kita sayang ini. Jadi kita terus mencoba, bekerja keras, melatih, jangan malas ya kawan, karena orang malas itu sahabatnya orang miskin ya. Tak pakai pelucur dulu tuh nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Nah, karena semangat tak pakai pelucur dengan istrinya menggebu-gebu, jadi bisa beli tanah, bisa beli rumah seperti ini. Nah, jadi support untuk kawan-kawanku semua, semangatlah dalam mencapai cita-citamu. Bagi yang bujang, nabunglah, gunakanlah uangmu sebaik-baiknya ya. Walaupun seandainya kamu punya tanggungan pinjaman ya, harus dibayar dengan sungguh-sungguh. Kalau uangmu lebih, harus dikumpulkan, ditabung untuk bekalmu nanti ya. Karena hidup ini tak segampang yang kita ucapkan kawan. Saya sendiri ini merasakan sangat miskin sekali kehidupan saya ya. Sangat susah sekali tak pakai busur ini. Rumah aja tidak punya, anak tiga. Nah, sekarang alhamdulillah karena semangat saya dengan istri saya, nggak bisa hidup alhamdulillah daripada yang dulu. Nah, jadi kesimpulannya kita harus mempunyai alat-alat seperti ini ya. Kalau kita hobi merpati, ini namanya Jisoo. Nggak perlu beli yang mahal kawan, beli aja yang sedengan sesuai kantong kita. Yang penting kita bisa buat untuk berkarya ya. Kita pakai triplek 15 mili kawan, karena dari pengalaman saya pakai yang 9 mili ini gampang rusak gitu. Jadi kita pengalaman kita lebih kita tingkatkan lagi. Nah, misalnya wah harganya mahal bang, nah, kita celengin. Ini saya dulu nyelengi kawan ya, nyelengi 1, 1, 2. Nah, itu jadi nggak langsung beli kayak gini, nggak. Ini harga kayu 57 ini ya, 70 sekian satunya. Nah, kalau kita nggak niat biar uang segitu, kalau 4 berapa, udah 350 loh. Kalau nggak punya uang 350 dari mana. Nah, oke, udah jelas ya. Untuk saat ini saya sampai di sini untuk pembuatan kandang saya, dan saya upload, dan nanti video yang terakhir adalah video lengkapnya ya. Dari awal yang belum ada, 4 video yang belum tak upload ya. Dari pembuatan ini 1 video aja yang tak upload kemarin. Ini putus-putusannya ya. Nah, seperti aku bikin kandang ini ada videonya full. Nah, itu durasinya hampir 1 jam. Emang gitu ya, aslinya ya durasinya panjang sekali. Cuma itu udah tak potong-potong. Barangkali teman-teman nih ingin ya, ingin seperti Cak Bagio Plusur, hobi merpati ya sampai tua. Nah, gitu ya. Jadi pesan saya, kalau beli burung merpati yang benar ya, yang di tempatnya, yang di kandangnya, yang milih orang yang benar, jangan asal-asalan ya. Jadi nanti kalau Anda jual itu gampang gitu. Mata ini dari mana? Dari mana lah? Kita bisa jawab ya. Nah, gitu. Ini pengalaman Cak Bagio Plusur. Semoga bisa menjadi inspirasi Anda. Buktinya ini saya sudah menghasilkan banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Oke. Bayangkan saja berapa kalau kita bikin rumah ini. Rumah se
besar tak tempat ini. Nah, itu berapa juta, berapa ratus juta ya, itu kalau kita enggak sungguh-sungguh kita enggak bakal bisa. Oke. Memang hobi itu sangat semangat ya, harus semangat ya, itu harus semangat. Jangan malas membeli burung, jangan malas terutama untuk pahan-pahan ternak Anda harus lebih meningkat ya. Samping Anda mempunyai burung andalan panjenengan, burung kesayangan panjenengan, oke? Seperti saya ini dulu punya pelusur dan aku beli-beli yang lain gitu. Jadi untuk perkembangan hobi kita ya. Nah. Jadi tak pakai pelusur ini orangnya enggak suka judi, enggak suka adu turun, enggak pernah, wis gini aja ternak buat seneng, buat konten nanti dijual gitu aja, simpel aja, enggak usah aneh-aneh lah hidup ini. Nah, yang penting kita bisa berbagi walaupun enggak banyak untuk teman-teman kita, sahabat kita ya, untuk jangan lupa untuk orang miskin, anak yatim ya, sisihkan sedikit lah untuk rezeki kita supaya hidup ini bertambah berkah. Oke. Oke, bersama Coki Merpati Pelusur, Mas Patrus Muhammad Soleh. Hai terus, salam terus. Salam pukul. Salam pukul satu. Joki. Marap kamera. Pelusur mantap jos. Sip. Oke, selamat siang untuk kawan-kawan semua. Saya ucapkan salam syukur selalu. Biar kita keluarkan dulu, saya tak kurung ya. Panas sekali pukul jam 1 siang ya. Kita melanjutkan pembuatan kandang saya. Sudah sampai di sini ya. Ini bersama Coki kecil saya, Muhammad Patrus Soleh. Ayo terus, salam terus. Anu nih, tutup tantol no. Sangat cukup lumayan ya. Kita memakai. Ayo terus, salam bukus dulu terus. Salam bukus lalu, Coki Patrus Soleh mantap jos. Pangan tengen. Ulangi. Salam bekas lalu, Coki. Kamera. Mantap jos. Nah, oke. Okay. Kita pakai triplek 15 ya. Biar awet ya. Sudah sampai sini. Nah, ya. Sekarang kita garap yang ini kawan. Nah, yang kayak bawah ini. Ah. Ini masih nanti enggak dipaku enggak apa-apa. Enggak masalah ya kalau dipaku lebih baik. Gimana ini nanti cepet sini. Jadi sekarang garap ininya. Ini sedikit demi sedikit tak video ya, karena kandang ini tak buat sendiri, saya nggak pakai tenaga orang ya, nggak membayari orang ya. Jadi mulai awal, jadi mulai awal tak video sendiri, tak bikin sendiri, dan nanti tak setting dari awal sampai akhir. Ini pukul jam 1. Kita lanjut pekerjaannya. Oke, guys. Pembuatan
lantainya sudah selesai. Lantainya sudah selesai ya. Sampai lantainya sudah selesai. Dari bawah sampai atas sudah selesai ya. Besok tinggal buat ini. Cekannya ini seperti ini. Aduh. Ini guys. Oke. Ya. Besok kita nyampe di ini selak-selak sekaannya. Setelah itu kita tutup kanan kiri. Di sini nanti ada ini sini. Nah, ada kayak gini guys. Kita kasih papan aja nanti. Ini rencana saya. Ada papan. Ini nanti tak plug sini. Ya, gini guys. Nanti burungnya nengkrang di sini. Semuanya ya, kasih nanti. Tak kasih selain. Oke. Nanti kalau sudah tahap ke depan ya. Ini masih lantainya aja. Kemarin ini rangkanya yang penting kita tetap berkarya ya guys, walaupun tak sebagus milik mereka. Oke, oke, lanjut. Oke, sambil kasih makan burung, saya akan garap ini kandang ya. Selesai ini garap pulang-pulang kerja sore-sore hari ini ya. Kita akan motongi ini triplek kecil-kecil ini dulu biar ada manfaatnya ya, sisa-sisa kupon yang dulu itu yang tak hancurkan ya. Oke, lanjut. Oke, kita hari ini makoni ya, makoni ini ya, makoni. Nah, ini kita tak potong ini.
kita makoni, kita pasang sekat seperti ini ya. Oke. Jadi kita makoni, kita pasang sekat dulu. Ini seperti ini. Ya ukurannya demi ukuran ya. Nah, ya seperti ini kawan. Nah, ya kita pakoni dulu ini. Nang lantai kerjanya ini. Pakoni semua. Sudah tak potongi ya. Jadi kita manfaatkan triplek-triplek yang sisa-sisa dulu juga biar ada manfaatnya ya, karena harga triplek juga mahal kawan, untuk satu lembarnya dari 15 mili ini hampir 200.000 ya. Nah, ini tripleknya tinggal ini 5 lembar yang kecil ini. Mak, lantainya sudah selesai kawan semuanya, kita tinggal makoni, nanti kita buatkan atap, terus kita tutup kanan kiri depan. Nanti kalau kurang ya kita beli lagi ya. Oke, lanjut sampai di sini dulu, lanjut pekerjaan kita. Selamat siang, kita lanjut ya. Potong pakai hati ini, jigsaw baik bos ya. Ini untuk pemotongan kayu juga enak, lahan triplek juga enak. Kalau yang satunya itu anu ya, apa itu, kurang kuat kalau di kayu besar, kalau ini kuat. Oke, pekerjaan kita sudah sampai saya sini, pembuatan kandang merpati busur. Yang bawah sudah selesai nih semua, selesai semua. Nah, oke, kita manfaatkan triplek yang sisa-sisa pipon kemarin. Tinggal ini ya, 5 kamar ini nanti tak potongkan lagi ya. Oke. Tetap semangat ya, full semangat. Tiap hari kawan kita kerjakan ini, pulang kerja ya. Sengir ini hidung saya kena beleduk. Beleduknya apa itu? Ini burung saya, Trachtenwood. Nah itu. Ini Trachtenwood ya. Kita beli di Mas Bagus SA dulu. Trachtenwood. Oke, kita lanjut pekerjaan kita. Oke kawanku semua, ini pekerjaan saya sudah selesai ya, sudah membentuk kandang. Oke, asik, berkat support teman-teman hobi makin semangat. Nih, kandang sudah sekat-sekat sudah selesai, kita syuting dari depan. Oke, mantul. Sudah berbentuk kandang 40 kamar. Tapi belum selesai ya. Untuk selanjutnya kita menggarap kanan kiri atas. Atau atas dulu. Atas dulu atau kanan kiri. Atas dulu enggak apa-apa. Nanti kita potongkan tripleknya ya.
Ini sudah kelihatan nih pekerjaan saya ya. Kita kerjakan sedikit demi sedikit, lama-lama selesai juga. Oke, lanjut kawan. Oke, tahap demi tahap sudah sampai sini kawan. Nah, mulai atap ya. Atap kanan kiri sudah tak tutup rapat ya. Ini di belakangnya belum, atasnya buat sosoranya ini sudah selesai semua. Tak video buat kenang-kenangan ya, kita taruh di channel saya YouTube Pakupon Merpati Plusur dan Joki Merpati ya. Ini sudah tak pasang triplek, pasang juga. Oke, lanjut besok kawan. Oke, ini siang lanjut, sudah selesai ya, atapnya sudah selesai ini. Tinggal ini nanti bikin apa itu, bikin pintu kayak gini pintunya ya. Ini tinggal triplek belakang ini nanti kurang dibelikan ya. Oke, kita istirahat dulu kawan, kita makan kawan, bersama joki kecil saya ini Mas Patus. Semoga Mas Soleh. Ayo tuh, salam tuh. Salam. Hadap kamera. Oke, makasih. Mantap, Bos. Sip. Oke kawan, kandang saya sudah sampai sini ya. Oke, jangan takut dengan barang-barang bekas. Ini bekas bongkaran kupon saya ya. Saya olah jadi begini. Ini triplek-triplek bekas ini, yang ini sebagian ada yang lain baru semua ya. Nah, kalau enggak dapat sumbangan dari yang bekas ini, wah bisa habis banyak sekali malahan ya. Ingat harga triplek ini hampir 200.000 per lembar seperti ini. Nah, ini baru sisanya ya. Ya. Oke. Bayangkan saja 15 lembar. Berapa duit tuh tripleknya aja. Belum kayu-kayunya ini. Harga kayu sekarang seperti emas kawan, mahal sekali. Papan saja yang meranti kayak ini harganya sekarang mahal. Nah, hampir seharga 57. Ini 78 kalau nggak salah kemarin. Satu lonjornya ini 57 ini. Kita nggak boleh takut memanfaatkan sisa-sisa bongkaran kita juga. Selain yang baru, ditambah yang bekas juga kalau ada, jangan sampai ditinggalkan. Nah, gini kawan. Jadi nanti ini dikasih pintu selerekan gini, seret. Nah, ini dikasih kalau orang itu ngopi di sini. Nah, karena ini burung ya nggak ngopi, ya dia nyantai sini. Nah, burung kan sukanya nyantai, kalau habis tren tuh pluk, wah titis-titis sini. Nah, kalau orang itu istirahat gitu. Oke, sampai di sini dengan alat jigsaw ini, teman-teman harus memilikinya ya. Ini jigsaw merek Bosch,
Saya punya dua jigsaw ya. Saya punya dua jigsaw, juga bor dua, dan semuanya punya dua. Kalau maunya yang satu rusak, yang satu kita enggak sampai berhenti kerja. Nah, namanya elektronik, kadang ya bisa rusak juga ya kawan. Nah, ini jadinya kawan, dan nanti dibikinkan apa itu namanya, pintu selerek gitu kawan. Set, set, set. Ya, ini ada pintu selerekannya, nanti saya buatkan ya. Jadi kalau nutup itu seret seret gitu aja. Terus semangat kawan. Saya dari pulang kerja jam 8 tadi sampai sekarang belum berhenti. Ini saya mau istirahat, mau kasih makan burung. Terus udah gitu saya bantu istri saya ngadai es. Nah, istri saya kan jualan es batu, jadi saya membantu ya. Jangan sampai kerjaan itu kasihkan istri semua, nanti sakit ya. Suami harus bantu istrinya. Suami yang baik lalu bantu istrinya. Oke, percaya deh, kalau kita perhatian sama istri, istri nggak gampang sakit. Istri saya itu alhamdulillah jarang sakit karena saya tak perhatikan. Oke, ah. Yang belakang belum kawan. Ini nanti kita masih beli triplek sekitar 3 lembar lah. Ini nanti buat depan, terus ke belakang, atas ini dikasih karpet, dikancing sampai kayu. Taruh sini udah cakep. Nanti di cat ya. Saya biasa pakai cat Emco. Ini sukaan saya cat Emco ya. Ini kalau kita nggak kerja keras, semangat tinggi, kita nggak punya kandang seperti ini kawan. Ini dulu saya habis 11 juta kalau nggak salah, yes, lebih salah. Soalnya kayu-kayunya ini 4 naman, terus KPR rambul, triplek, habis banyak pokoknya kalau bikin kandang gini. Kalau kawan-kawan ingin nyoba ya silakan loh ya. Ini yang ukuran tripleknya 15 mili ya. Kalau yang triplek yang 9 mili itu agak murah, cuma 100. Kalau sekarang kalau nggak salah 130 kalau nggak 20. Saya nggak tahu harganya sekarang. Gitu. Makanya kalau beli kandang, beli bekupon tuh mahal. Memang bahan-bahannya mahal, belum tenaganya. Kan dihitung tenaganya per hari berapa gitu. Jadi di kupon sampai harganya sampai 30 juta, 20 juta itu. Kupon itu. Memang mahal sih kawan. Bahan-bahan sekarang harga kayu aja kayak emas. Bener lah. Kalau nggak percaya silahkan coba ke galangan. Dulu ini 57 ini dulu 22.000, sekarang nggak boleh. Sekarang hampir 40. Nah, harganya lupa tapi mahal semua kok. Oh, lain dari yang dulu, kan aku beli yang ini dulu lain. Harga udah naik semua. Paku aja dulu itu sekilo itu 15.000, sekarang berapa? 23.000. Tapi ya gimana lagi, namanya obvious. Kita aja sampai bangun-bangun gini loh, markasnya sampai tak bangun-bangun gini loh.
Ini asbes tebal, mahal juga ini harganya. Nah itu kayunya itu gitu tuh. Es pokoknya semangat pokoknya. Oke, sampai di sini dulu pukupan saya. Lanjut, salam pukul selalu. Oke, pembuatan kandang merpati pocong lusur sudah sampai sini ya. Barusan aku beli triplek 5 biji. Ini tak potongi. Papannya 3 biji. Ini papan seharga 125 per lembar ya. Papannya ini. Kalau tripleknya 200 hampir ya. Untuk ini dudukannya ini. Kita harus semangat kawan, hobi merpati ya, sampai tua. Jangan menyerah kawan. Bukan hobi kalau menyerah. Ini tak pasang. Tinggal ini belum. Kita tinggal potong aja ya nanti ya. Oke, lanjut. Oke, sudah selesai kawan. Selesai semuanya, tutup, tinggal nanti tak undurkan ya. Setelah itu saya garapnya yang depan-depan sini. Nah, jadi lebih lebar tempat saya. Tinggal ini untuk seperti ini ya. Ini semua 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita pasang papan itu, yaitu pasang karpet di atas, baru pengecetan, terus bikin pintu depan sini. Oke, lanjut. Oke, selamat pagi. Ini hari Minggu. Kandang saya sudah saya geser ya. Sudah saya mapankan ini. Pekerjaan saya sampai di sini. Kita potong triplek. Kemarin beli triplek lagi 5 lembar ya, sama papan ini sampai di sini ya. Kita mau garap ini hari Minggu ini, kita selesaikan kalau bisa. Sudah mapan ya, ada jembar. Ini nanti bisa buat taruh jagung saya, dan ini untuk alat-alat saya. Ini nanti semua kandang-kandang saya ini tak bersihkan, bersih, tata rapi lagi. Ini kita buat taruh jagung di sini nih, bisa ditempati burung merpati. Ini kandang saya yang satu ini besar sekali, hampir 1 meter, panjang 3 meter setengah, kalau ini 3 meter 540. Nah, setengah cuma ini kamarnya kecil-kecil, kalau ini kamarnya besar. Nah. Oke, sengaja saya buat gini untuk peternak ya. Kalau ini untuk ngetren semuanya bisa, ini juga bisa, oke. Ini udah mepet tembok ya. Oke, jadi enggak mepet banget, ini tak sisai biar antara triplek dan tembok enggak mepet ya. Oke. Oke, lanjut kerjaan kita. Oke. Ini burung-burung saya kok sampai sini kawan. Sudah mulai kelihatan nih pekerjaan saya. Enggak, dikit lagi.
Kita makan dulu kawan. Kita belum makan dari pagi ya. Nanti kita kerja lagi. Oke, siap. Lanjut. Oke kawan, sudah selesai nih bikin kamar-kamar. Sudah selesai kawan. Tinggal bikin anu. Sudah selesai kawan. Tinggal pasang papannya ini. Aduh. Nah, betul kan? Belum bersih-bersih ini, belum sempat bersih-bersih kandang ya. Karena pekerjaan ini nanti kalau tak bersihin pakai air telos, kita pakai setrum bahaya nanti setrum ya. Bisa selesai nih. Tinggal pasang ini, sosoran sama karpet atas terus ngecat. Udah selesai kandang kita. Nanti kita pasang karpet ya. Oke, udah kelihatan kandang nih. Tinggal kita kasih cat biar cakep dikit ya. Dari awal mulai bongkar pipon sampai bangun ini rumahnya, ini temboknya, ini pasang asbes, bikin kandang. Lelah lah kita, lelah orangnya, lelah uangnya. Kok ini kukur kan? Oke, kita lanjut kawan. Oke, sudah selesai nih kawan. Ini ide saya sendiri ya, saya ndak nyontoh kandang-kandang manapun. Ini adalah ide saya sendiri, tak kasih sosoran papan seperti ini. Ini adalah ide saya sendiri. Baik kandang ini saya mikir sendiri ya, ndak punya arahan dari teman atau siapa saja. Ini dari pikiran saya sendiri, karya saya sendiri. Makanya saya bilang sama kawan-kawan, berkaryalah walaupun tak sebagus milik mereka, ndak apa-apa. Namanya hobi, yang penting semangat ya. Semangatnya itu yang nomor satu. Jangan hobi merpati setelah itu buyar udah nggak hobi lagi. Hobi rame, suaranya rame, setelah itu buyar nggak hobi lagi. Dengan alasan tertentu, alasan nggak bisa beli jagung kayak apa kayak terserah kayak apa saja kayak itu udah nggak masuk akal. Namanya hobi semangat ya, kalau hobi sejati. Nggak mikir uang, nggak mikir apa saja, yang penting seneng. Seperti saya ini, yang penting aku seneng. Nah. Jadi ini adalah sebagai pelatih iman kita, hati kita untuk loman pada diri kita. Hobi ini tidak menghitung apa saja. Apa? Apa? Jero, jero, turu. Oke, oke. Neng, neng. Ya, semuanya neng. Saya aku enggak iki neng. Uangnya turu. Ya, ya neng, ya. Semua neng aku neng. Ini ada neng saya, tetangga lain desa, kasih makanan buat keluarga saya ya. Ada kuah deso,
Jadi saya sambung lagi, hobi itu tidak memikirkan apa saja. Yang penting los dari arek Surabaya. Los, Cak. Oke, siap. Untuk yang hobi kecil-kecil, saya doakan tetap besar. Tetap semangat sampai kapanpun, sampai tua. Oke. Karena di Surabaya itu banyak pelatih-pelatih hobi-hobi merpati sampai tua dan sampai mati. Banyak sekali ya. Legend-legendnya itu sangat banyak sekali. Jadi saya ingin menyontoh pada mereka. Sekali hobi tetap hobi. Hobi kita memang murahan kawan, tapi bukan barang murahan kawan. Semuanya pakai uang jutaan. Oke. Ini belum tak bersihkan kandang saya ini karena repot. Oke kawan, kita lanjut. Oke, sudah selesai nih. Kita pasang karpet atasnya ya. Ini berfungsi untuk nyimpan sisa-sisa kayu. Nah, nanti kalau dipergunakan bisa lagi. Nah, ini prosesnya sudah selesai kawan, tinggal pengecetan. Nah, ini sisa karpet yang dulu. Sipon kita pakai lagi. Karena harga pak ini juga mahal ini. Ini dulu per meternya 15.000 saya beli. Dulu, nah, sekarang nggak tahu. Sama Coki Merpati Busur Mas Patrus Muhammad Soleh. Ayo salam, salam Bukur Solo. Ayo mati kamera. Coki Merpati Busur mantap jos. Oke mantap. Masih kelihatan kawan, sudah tak bersihkan ini tadi. Tapi ya bisa tak baleni lagi loh. Bersih ini kandangnya, bulu-bulunya ini lagi nyantai semua sini. Kandangnya sudah bersih. Tuh masih kelihatan ya. Baru berhenti kawan saya. Habis menyelesaikan kandang ini tadi, bersih-bersih. Nata kayu-kayu, sisa-sisa itu. Mas, keren. Keren kawan. Nah, bersih ya. Barusan tak siram-siram ini tadi kawan. Masih kurang bersih kan menurut saya. Tadi airnya kurang. Biasanya satu tandon penuh ini habis. Ini tadi cuma kurang setengah tandon. Saya tinggal pengecetan, terus bikin pintunya ini, pintu ini, terus pasang les ini. Ini mau tak pasang les pojok-pojokannya itu, cat biar keren di kita. Kita selalu berkarya walaupun tak sebagus milik mereka. Oke. Masih terang banget ini videonya, padahal maghrib ini. Oke lanjut. Oke kita lanjut. Untuk ini saya akan memoles ya. Sebelum saya cat, ini kayu-kayunya dipoles pakai amplas seperti ini. Nah, ini kawan, jadi kita harus punya alat ini, srekel ya, untuk keperluan kita sendiri. Sebelum kita cat, catnya sudah saya tak siapkan. Cat ini. Kita pakai
cat ni MCO. Ah ini. Ini sebelum kita cat, kita amplas sedikit-sedikit, yang penting kelihatan rapi sedikit lah. Udah gitu kita cat ini thinernya aja, kita beli 3 tadi di dalam tuh thinernya. Kan nanti kita pasang list ya, ini listnya. Nah, sini kita cat dulu, listnya kita cat sendiri, kita tempel sini biar agak manis sedikit. Nah, udah itu selesai, kita bikin pintu di sini, pintu sorokan. Itu ada tripeknya sudah siap. Kita pintu pakai tripek 12 mili ya. Jadi kita tarik aja kawat sana sini. Dan nanti kalau nutup ya seret seret. Nah, yang ini sini, yang ini sana, terus sampai habis sana. Nanti kalau sudah bisa dipakai, ini pun sudah ditempati oleh burungnya ini tadi, lundal-lundal loh, lundal-lundal ini. Dia milih kamar sendiri-sendiri nanti. Ini kita kurung. Selama kalau saya biasanya sampai 1 minggu tak kurung, nanti tak kasih makan sama kurungan ini, kita masukkan lagi, kita siap kurungan inilah, kurungan seperti ini, terus kita pokoknya kita kasih makan tok, masukin lagi sampai 1 minggu, nanti dia tahu rumahnya. Oke, kita lanjut kawan. Ini hasilnya kawan. Nah, yuk, kelihatan ya. Dia agak halus sedikit. Oke. Siap lanjut. Oke, ini hasilnya kawan. Oh, halus. Bersih ya. Ini kurang bersih nih tadi. Thank you.
Oke, lanjut. Oke, hasilnya makin mending kawan. Wow. Nanti kalau udah kena cat bagus ya. Biar nggak terlalu kasar gitu. Oke, lanjut. Oke, ini hasil akhirnya. Nggak mending ya. Setelah kita amplas, baru nanti pengecetan. Oke. Oke, lanjut kawan. Oke, lanjut, kita akan melakukan pengecetan supaya agak keren dikit ya. Siapkan thinnernya, kita tarik dulu. Saya suka pakai cat MQ. Ini catnya. Cat MQ ini sangat saya sukai kawan dari dulu. Ini hasilnya MQ. Tahan pukul. Bagi teman-teman yang ngecat kayu, pakai MQ. Oke. Jangan sampai lupa ya. Kalau dicat gini kan agak mending. Nanti di balen-baleni dua kali. Gampang kawan, penting hobi, semangat. Oke, Jadi kalau udah kering kita ulangi lagi. Nah, itu biasanya cak pakai pelusur kalau ngecat. Oke, kita lanjut. Oke, kita sudah sampai sini ya. Kita tinggal baleni saja dua kali ya. Kita pakai cat kuning biar dingin. Nanti pintunya biru, listnya biru biar agak dingin gitu ya. Dingin di hati, dingin di perasaan. Wah, ini yang ininya belum, belakang aja. Jadi kalau kita pegang nggak kena cat. Ini karangan saya sendiri nih, jadi saya enggak nyontoh siapa-siapa. Ini ide saya sendiri, kreatif saya sendiri. Makanya saya bilang biar jelek yang penting karya kita sendiri, enggak apa-apa. Ini nanti ngecatnya belakangan aja, yang penting ini dulu dua kali. Baru nanti terakhir ini, besok kita pasang cat ini dulu, lis. Nah, ini lisnya. Dan itu bikin pintu. Oke, kita lanjut.
Oke, sudah kelihatan ini cat awal pertama. Masih baleni lagi ya. Ini masih kurang sedap. Jadi kita balen-baleni lagi sehingga nanti bisa kelihatan lebih keren sedikit ya. Nah, ini yang kelihatannya sudah sedap ya kawan. Biar jelek karya kita sendiri, oke? Okay? Yang penting kita tetap semangat, semangat hobi merpati sampai tua, sampai ngetrennya tukuk-tukuk. Oke, okay. Jangan patah semangat kawan. Kecil akan bisa jadi besar kalau kita sungguh-sungguh. Dulu cap pakai pelusur cuma kotaan kecil, ternyata sekarang udah bisa bikin kandang besar ini. Untuk pembuatan kandang habisnya cukup lumayan kawan, banyak sekali pokoknya. Ini dulu 11 jutaan lah saya habis ini dulu. Yang ini perkiraan saya loh. Pokoknya kalau ingin tahu saya kan bikin kandang sendiri lah. Dan apa ya, bahan mempengaruhi harga. Kalau kalian memakai triplek yang tipis ya harganya ya agak murah. Kalau pakai triplek 15 milian gini ya akan kelihatan nanti. Oke, kita lanjut. Oke, selamat pagi untuk kawanku semua, salam bukur selalu. Hari ini saya motongi pintu. Nah, ini pintunya. Nanti gini kan. Nanti ada kawatnya yang ngeset gini. Oke. Ini sudah selesai saya motongi. Habis ini saya ke pondok dulu. Nyambangi anak saya, kasih uang dan makanan ya. Setelah itu saya akan kerjakan ini lagi. Nah, ini sudah tak siapkan tempatnya satu persatu. Sip. Sedikit masalah. Nanti kita tinggal ngecat di sini ya. Kita sisihkan dulu alat saya. Nanti kita cat semuanya. Setelah itu masang list, pasang pintu, selesai. Dan ngecat terakhir untuk yang sebelah-sebelah sini belum, juga ini belum. Kita cat semua ya. Prosesnya sedikit demi sedikit kawan. Karena saya kerjakan sendiri, ini buat kandang saya ini. Ini sudah ada yang nempati satu ini, burung saya ini udah udah sini. Ini belum tak kasih karpet, nanti udah tak kasih karpet semua, dan bersih-bersih semua ini, udah rapi, udah selesai pekerjaan kita. Oke, lanjut. Oke, kita mau ngecat pintu. Mumpung lagi ada panas ya. Kita tadi habis beli brush merah sama
jagung giling buat piye-piye ya. Aduh, naik tangga ini. Kita santai semua sini. Oke, tadi gimana? Si. Topinya tadi lupa. Ada di sini. Ras merahnya. Tadai dulu kawan. Kasih ras merah. Sama ras giling. Kita kasih ras merah sama jagung giling gini. Biasanya itu bisa di ya. Udah tak kasih, kita taruh di sini ya. Sulit kasih lagi. Oke, kita lanjut ngecat. Kita mulai pengecatan kawan. Tinggal gosok-gosok aja. Kalau kita pakai kuas lama agak mari-mari ya nanti. Ini kan enak tuh. Oke, aku ngecat. Ngecat aku. Gak kena ganggu. Cocok ngongkon aku. Di balen-balen ini jadi wis. Kentalan ini kita tambahin thinner kawan. Oke, kita lanjut. Oke, kita sudah selesai ngecat ini ya, list sama pintu ini. Kita cat sini. Untuk lanjut kita ngecat di sosoran. Ini mau tak cat kuning ini ya. Catnya tak siapkan ya. Udah ngecat list. Ngecat sosoran lanjut. Oke, lanjut. Oke, pekerjaan kita sudah sampai sini kawan. Kita ngecat dari pertama ya, nanti dibalen-balen lagi. Mulai kelihatan keren dikit lah kandang saya. Oke, lanjut. Oke, ini hasilnya. Tahap demi tahap.
nanti bisa kita balen-baleni lagi ya, sampai catnya itu merata. Emang kalau ngecat kayu itu enggak bisa sekali dua kali, biar hasilnya itu agak keren dikit lah. Oke, kita lanjut. Oke, sudah sampai sini. Ini awal ya. Jadi balen-balenin lagi sampai 3 kali. Oke, lanjut. Oke, ini hasil akhir tapi belum selesai ya. Tapi ini belum selesai kawan, masih tahap demi tahap. Ini pengecatannya masih kurang balen-baleni lagi. Ini belum saya cat, ini sebelah sini juga, sebelah sana belum. Nah, ini belum, semuanya belum. Di tahap demi tahap ya, kita kerjakan dengan santai. Ini tadi saya satu hari ini saya full. Ngecat sama motong ini pintunya, ini juga listnya itu. Ini belum selesai kawan ya. Masih tahap demi tahap. Belum selesai. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Sudah sampai ini. Sudah sampai 4. Tuh, pintunya sudah 4 ya. Tadi dapat 1. Yang bawah ini 2, 3, 4. Kurang 1 kawan. Selesai pekerjaan saya. Sama ngecat ini di sedikit ini. Belum dicat. Oke. Keren nih. Kiponnya sudah keren. Tinggal satu lagi. Mumpung hari libur ini, selesaikan. Tinggal tutup gini, buka gini, tutup gini, buka gini. Oke. Oke, lanjut. Oke. Selamat sore. Ini kandang saya sudah selesai ya kawan. Ini jadinya seperti ini ya. Ini burung-burungnya sudah mau. Ini belum tak kurung padahal. Kita juga bikin dingklik ya. Sisa-sisa triplek, potong-potongan tak bikin dingklik buat duduk.
Oke, tadi ada pertanyaan ukuran berapa Cak Bak? Nah, ini ukurannya 40 panjangnya 60. Nah, jadi kalau matangnya ini sama ini sekitar 70. Ya. Jadi ini 40. Dan yang sebelah kini sini paling lebar. Nah, di sini sekitar 50. Nah, gitu ya. Cuma deretan sebelah sini saja yang agak lebar ya. Soalnya kan ini kandangnya panjangnya 3 meter 40 baginya ya. Oke, ini posisinya tak buka semua ya. Jadi kalau nutup kayak gini tok. Nah, gini. Nah, ini. Kalau nutup ini buka tinggal ini. Udah ditempati burungnya itu. Nah. Ya. Terus atasnya bisa dibuat untuk menyimpan kayu-kayu sisa. Nah, potongan kecil-kecil ya. Barangkali nanti bisa digunakan lagi. Tetap dikasih apa itu? Talang karet ya, biar tetap bersih. Terus nanti tak kasih apa itu, ada karpetnya nanti. Nah, belum tak pasang ya, tapi karpetnya sudah ada. Ini kandang saya sudah selesai, sudah bisa ditempati. Jadi ini kawat ini tidak mengganggu kawan, tidak masalah, burung bisa lewat ya. Ada yang nanya lagi, habis berapa Cak Bak? Kalau habisnya saya kurang tahu ya, pokoknya lumayan lah. Lumayan kalau tripleknya habis 13 lembar ya. Triplek yang 15 mili. Nah, kayunya 46-nya 4, 57-nya 4. Terus 35-nya 35 lonjor. Enggak tahu harga kayu di lain tempat tuh. Nah, ini ya kawan. Di situ yang galangan yang pelapa itu lebih mahal. Lawang triplek 12 mili 160 loh. Mahal ya. Kalau di tempat saya beli ini 145. Kaceknya itu loh 15.000. Jadi saya ini cuma bisa kasih info saja ya. Oke, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk fan-fanku. Semoga kalian sukses dalam hobimu merpati. Biar hatimu tetap senang. Nah, itu udah ditempati loh. Udah, ini ditempati sendiri loh. Saya belum ngurung ini, Pak. Oh, atasnya. Bisa dibuat untuk apa? Tempat apa kayak gitu. Jadi ini jagungnya tak taruh sini. Ini nanti ini tak fungsikan. Jadi ini nanti tinggal apa? Membersihkan kandang saya yang sebelah sini tak bersihkan, karpetnya nanti tak cuci semua. Terus tak cat lagi ini biar lebih cakep dikit lah. Oke, sekianlah pembuatan kandang merpati pelusur 40 kamar tahun 2022. Salam bekur selalu.